Universitas Atmajaya Yogyakarta telah melaksanakan acara peresmian kantor BNI dan penandatanganan nota kesepahaman bersama antara PT BNI TBK dengan pihak UAJY pada 17 Oktober 2014 lalu di Kampus 2 Gedung Thomas Aquinas Universitas Atmajaya Yogyakarta. Acara peresmian dihadiri oleh segenap pejabat struktural Universitas Atmajaya Yogyakarta dan wakil dari pihak Bank Negara Indonesia. Diawali dengan pembawaan lagu Mars BNI dan jingle UAJY oleh PSM, salah satu unit kegiatan mahasiswa UAJY. Dilanjutkan dengan sambutan dari Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta, Bapak Dr. Rogatianus Mariatmo. Mengingatkan kembali Bapak Mariatmo selaku Rektor UAJY menyatakan bahwa kerjasama dengan pihak BNI sudah dimulai pada tahun 2008 untuk mendukung pelayanan pembayaran biaya pendidikan mahasiswa UAJY melalui fasilitas perbankan. Fasilitas yang diberikan berupa penempatan mesin ATM di Kampus 2 dan 3 serta pembukaan kantor payment point BNI. Acara dilanjutkan dengan sambutan oleh Bapak Iwan Abdi selaku CEO PT Bank Negara Indonesia Wilayah Semarang. Kedatangan pihak BNI atas perwujudan dari kepedulian terhadap dunia pendidikan disambut dengan baik oleh segenap pejabat yang hadir. Prosesi penandatanganan atas dibukanya kantor BNI di Kampus 2 Gedung Thomas Aquinas UAJY dan nota kesepahaman bersama dilaksanakan tepat pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat oleh Rektor UAJY dengan pemimpin PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang UGM, disaksikan oleh Pak Iwan Abdi selaku CEO Bank Negara Indonesia. Disambut dengan lagu persembahan dari PSM UAJY, yang berjudul Romo Ono Maling dan Enggo Lari. Paduan suara mahasiswa telah meraih berbagai prestasi hingga tingkat internasional, diantaranya dalam perhelatan Akbar Philippine International Choir Competition Sing and Joy Manila. Bentuk kerjasama BNI salah satunya adalah penyerahan beasiswa mahasiswa UAJY sebesar 100 juta rupiah secara simbolis diberikan kepada Yosandi sebagai salah satu mahasiswa UAJY. Sedangkan penyerahan kartu ATM Taplus Muda secara simbolis diberikan kepada Bonifasius Diandwi Kurniawan selaku ketua PSM UAJY. Acara diakhiri dengan foto bersama kedua belah pihak sebagai kenang-kenangan atas peresmian kerjasama yang dilakukan. Babarsari, Lab Afi Fisip UAJY melaporkan.